akhirnya setelah sekian lama. Bener banget, udah hampir 2 tahun loh ini. Tapi gak enak tau. Masa mau sekolah offline 100%? Kan enakan juga di rumah. Kita sambil rebahan, sambil makan, bisa sambil main game. Lagi pula, kalau di rumah kan kita lebih bebas. Makasih, Mbak. Silakan. Tapi tuh ada juga loh yang belum pernah ketemu sama teman sekolahnya gara-gara virus corona. Emangnya kamu gak bosen, Ra, di rumah terus? Betul. Ya jelas bosen lah, tapi dikit. Tapi selama ada makanan kayak gini nih, aku mau kok belajar daring terus. Semprot dulu tanganmu, corona belum hilang. Ah, ribet. Seneng banget ini. Gak sabar. Clay! Ah, bener kan yang ku bilang, gak enak tau sekolah offline. Jam 7 gini, udah harus pakai seragam. Apaan banget ya sih? Waduh, yaudah kita langsung kelas aja. Yaudah, yuk. Ngapain sih? Jangan lupa pakai maskernya. Oke. Kenapa kamu terlambat? Ya Allah, Pak. Nggak ada kata terlambat untuk menuntut ilmu, Pak. Benar juga ya. Bapak malah bengong. Bukain pintunya dong, Pak. Makasih, Pak. Silakan coba untuk di bed. Yang lain memperhatikan. Yuk, mulai. Oke, anak-anak, jam pelajaran belum full, maka pelajaran ibu hanya sampai di sini. Terima kasih, sampai bertemu minggu depan. Terima kasih, ibu. Ini tuh masih corona, kantinnya ya belum buka toh. Aku udah lapar banget ini. Tenang. Nih, aku bawa bekal. Sebenarnya buat aku sih, tapi cukup kok buat kalian, mau enggak? Udah. Tapi kita makannya di taman aja kayaknya. Boleh sih, ini gerah banget soalnya. Iya, gerah banget, panas. Udah, yuk. Enggak usah kepo. Buat apa sih itu? Enak banget pokoknya. Kita buktiin sekarang. Iya dah. Tapi baunya udang-udangan enggak sih? Iya. Coba kayak gini nih, aku bukain ya. Nih. Tuh kan. Udah, pas ada angin kan. Iya. Udah enggak usah. Udah enggak nafsu.
Masih bisa, Rana. Nih, kalau mau dimakan. Heh, nah, kayak gitu. Dia juga aku udah sama aja. Lagian juga gak sengaja loh, Ra. Ini, Ra. Kayak gitu, udah, yuk. Udah gak nafsu. Ra, Ra, Ra. Ini. Ra. Lihat. Oh, Andin. Itu kan yang jatuhin makanan gratis. Benar. Tapi ya, aku tuh emang pernah dengar kalau dia sekarang itu jualan masker gitu. Hah? Jualan masker? Iya. Orang jelas-jelas di kantin udah ada. Ngapain sih? Alah, palingan juga cari untung. Gak boleh gitu kamu. Gak apa-apa toh dia jualan masker. Orang juga gak ngerugiin kalian. Iya, enggak. Dia tuh jualan juga pasti ada alasannya. Kapan-kapan aku kasih tahu deh. Aku tuh tadi mau cari buku apa? Segmentasi pasar. Iya, itu yang di perpus. Siapa yang mau ikut aku? Aku deh. Ya deh, ayo. Kamu sini lah, balik aku aja. Enggak. Kamu gak apa-apa? Maaf ya. Aku gak apa-apa kok. Tapi aku gak bakalan gagal otak kan? Enggak lah, orang kayak gini kok gagal otak loh. Enggak lah, Ra. Tapi kalau kamu masih ngerasa pusing, kamu boleh loh istirahat di sini dulu. Enggak, apaan sih kamu? Kamu gitu sih, udah dibantuin loh, Ra. Kamu belum sembuh loh, Ra. Ra. Gak apa-apa, Bu. Saya kan strong. Waalaikumsalam. Nduk Andin. Lungga-lungga sik, Nduk. Bule lagi nanggung iki. Piye kabare, Nduk? Alhamdulillah, Bule, sae, Bule pripun? Alhamdulillah, Bule ya sehat, Nduk. Piye lemu dodolan masker, Nduk? Rak ya laris toh? Alhamdulillah, Bule laris manis. Teman-teman Anin pada beli semua lho. Alhamdulillah, Bule melu seneng, Nduk. Oh iya, Bule. Sekalian mau store uang masker yang kemarin, Bule. Ini ya, Bule. Ya, Bule tampak ya, Nduk. Bule. Tak hitungnya sisan. Pas ya, Nduk. Nduk. Nek ngomong-ngomong, tak gawe ke master kain motif sing apik-apik kae piye, Nduk? Wah, boleh juga, Bule. Ide bagus. Engko saka Bule tak rego 3000 wae. Kowe engko iso adol 8000 apa 10000. Rak ya lumayan to, Nduk, iso tok nggo tambah uang jajanmu lho. Tapi maaf sebelumnya, Bule. Tujuan Andin jualan masker kan bukan buat itu. Bule tahu kan? Walah, Yonduk. Bule kok lali tenan.
diapura ya, Nduk? Iya, Bule, enggak apa-apa. Eh, Bule, Andin mau loh masker kainnya. Tapi kira-kira kapan jadinya, Bule? Ya, coba tak gawe ke 50 pici sik, Nduk. Mengkurang-kurang dino meneh, jupuk nemrene ya. Oke, siap, Bule. Sekalian Andin mau nyuwun pamit pulang, Bule. Oh iya, ndareke ya, Nduk. Bule, assalamualaikum, Bule. Waalaikumsalam. Hati-hati loh, Nduk. Clara, katanya dicat udah OTW. Bentar lagi juga sampai, tungguin aja. Ini kayak gini. Ah iya kayak gini. Tuh kan panjang umur. Cie cie. Kok kayak ada yang error nih? Apa sih? Laptopnya error, Bel? Bukan. Oke, kayaknya kita perlu manggil dokter deh ke sini. Iya. Iya enggak sih? Mm-mm. Kepala kamu itu loh yang error, Ra. Hah? Habis kepentak bola kemarin. Emangnya aku udah gila apa? Emangnya kenapa sih? Kok bisa sih? Kamu sekarang jalan sama Faris? Iya, yeah, yeah. Kok bisa? Kenapa? Enggak percaya? Oh, I know. Kay, I don't know. Aku belum tahu loh. Hah? Belum tahu apanya? Bel, kemarin katanya kamu mau cerita yang alasan Andin jualan masker itu loh. Oh, itu tuh wujud penyesalan Andin gitu. Kalian masih ingat kan waktu virus corona tinggi-tingginya? Ingat banget. Ingat. Andin kan sempat terinfeksi dan nularin adiknya. Tapi ternyata adiknya tuh punya penyakit bawaan komorbid. Iya, komorbid. Dan akhirnya adiknya meninggal. Ya ampun, innalillahi. Bener tuh, aku juga taunya pas beli maskernya Andin. Kamu beli maskernya Andin, Riz? Iya. Gimana ceritanya? Jadi gini. Ini maskernya, Riz. Oh iya, bener, ini uangnya. Iya. Oke, makasih ya, Riz, duluan. Eh, bener, Din. Aku mau nanya. Tanya apa ya, Riz? Aku mau nanya, tapi maaf kalau tersinggung. Tanya apa ya, Riz? Kenapa kamu kok jualan masker? Oh, jadi gini, Riz. Dulu, waktu wabah virus corona masuk ke Indonesia, keluarga aku sempat gak percaya. Begitu juga aku. Tapi, ternyata gara-gara wabah virus itu, adikku gak ada, Riz. Jadi kan sama adik, Riz. Oh ala gitu. Maaf ya, aku gak ada maksud buat kamu sedih loh. Turut berduka cita, semoga adikmu husnul khotimah. Ya, gak apa-apa, Riz, santai aja. Oh iya, aku mau balik ke kelas dulu ya, teman-teman pada nungguin maskerku nih. Oh iya, kasih ya. Makanya jangan suka ngejudge orang sembarangan. Iya, maaf Bel. Aku tuh cuma aneh aja. Lihatnya kok getol banget jualan masker di sekolahan loh. Oh iya, BTW kalian mau minum apa? Es Oreo, es coklat, es susu, es kopi? Oreo boleh deh. Oke, kamu? Aku ngikut Clara aja. Oke. Mbak. Iya. Jam pelajarannya emang belum full gitu ya, Bu, ya? Belum, nah. Kan ini virus corona masih mengintai kita. Kan udah pada vaksin semua? Sudah, Bu! Yes. Tapi, kalian harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Jaga jarak, cuci tangan, dan tetap memakai masker. Nah, pemerintah itu sekarang sudah melonggarkan peraturan. Kalau kita berada di luar ruangan seperti ini, kita boleh lepas masker. Tetapi kalau kita berada di dalam kelas, harus tetap memakai
masker. Kalau saya, Bu, saya udah terbiasa pakai masker. Soalnya biar terhindar polusi udara luar. Selain itu, virus corona itu variannya kan banyak. Dan kita nggak tahu loh akibat dari varian itu apa. Ya, setuju, Bu. Intinya, kita harus tetap hati-hati kan, Bu? Oh, betul. Itu Andin. Selamat pagi, Bu, teman-teman. Hai, Andin. Hai, Andin. Boleh beli maskernya nggak? Wah, boleh banget, Bu. Kebetulan saya baru beli stok yang keren-keren ini, Bu. Ini buat kamu tadi lucu. Wah, bagus banget ini. Satunya berapa, Andin? Ini tuh satunya 4.000. Kalau beli 3 jadi 10.000. Wah, lucu banget. Aku beli satu ya. Kamu mau beli berapa, Kay? Wah, aku mau nih. Ya udah, kalian ambil satu-satu. Ibu nanti yang bayarin. Makasih, Bu. Sama-sama. Makasih ya, Bu. Terima kasih ya, teman-teman. Sama-sama.